Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Ayo. Kali ini saya ingin membuat umpan untuk harian ikan bawal ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bahan dasar daging ayam dan juga memakai tempe. Sebenarnya umpan tempe sangat dilarang ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar makainya ya teman-teman, mengolahnya supaya aman ya teman-teman. Oke, ikuti saya membuat umpan harian ikan bawal dengan media daging ayam dan tempe yang sangat mudah, sederhana, tapi hasilnya mantap. Oke, ikuti saya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membuat umpan buat harian bawal. Ini saya pakai daging ayam, pakai tempe ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat. Oke, tempenya saya ambil sedikit aja, saya potong dadu seperti ini teman-teman. Dan ini daging ayamnya saya cuma ambil sedikit, dan saya potong dadu juga. Oke, langsung saja kita racik teman-teman. Teman-teman, bahannya sangat simpel ya teman-teman. Ini menggunakan kuning telur. Kita masukin kuning telur dulu teman-teman. Setelah itu kita aduk kuning telurnya sampai begini ya, rata. Oke. Setelah itu baru kita masukkan. Kita aduk-aduk sampai halus teman-teman. Oke, seperti ini sudah halus, langsung kita tambahkan ini esen udang. Ya, kualitasnya mantap ya. Ini harganya cuma 8.000, ini yang udang. Ini kita kasih 5 tetes teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita aduk lagi teman-teman sampai rata ya. Sudah jadi rata, langsung siap buat mancing ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mancing teman-teman.